Tentara Nasional Indonesia kembali menggelar latihan gabungan TNI tahun 2013 di Sangatta, Kalimantan Timur, Bima Nusa Tenggara Barat, dan Asem Bagus, Jawa Timur dari tanggal 9 April sampai dengan 29 Mei 2013. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono SE membuka Latgab TNI tahun 2013 di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta tanggal 15 April 2013. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa latihan gabungan TNI sebagai media untuk mengukur dan menguji latihan satuan yang telah dilaksanakan, serta mewujudkan kesiapsiagaan interoperabilitas komando gabungan TNI dalam rangka mencegah, menangkal, dan menghadapi setiap bentuk ancaman yang timbul di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI, garda terdepan sekaligus benteng terakhir bangsa.